Pemirsa, seorang pria paruh baya asal Ngamprah pada Larang Kabupaten Bandung Barat nyaris menjadi bulan-bulanan massa setelah adanya korban yang melaporkan tindak pidana asusila. Dan modus pelaku yaitu membuka praktek pengobatan alternatif untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan. Inilah penangkapan terhadap seseorang yang diduga pelaku pencabulan di kediamannya di kawasan Ngamprah, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Cimahi. Pria berusia 50 tahun ini nyaris menjadi bulan-bulanan massa karena geram dengan pelaku setelah adanya laporan salah satu korban berinisial M yang telah disetubuhi oleh pelaku. Beruntung aksi massa ini dapat diredam oleh petugas dan akhirnya pelaku dibawa oleh petugas. Dari rumah kediaman pelaku berinisial S, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa alat dan tempat pengobatan alternatif. Diduga pelaku S ini membuka tempat pengobatan alternatif untuk warga sekitar. Satreskrim Polres Cimahi, alhamdulillah telah berhasil mengamankan satu orang pelaku persetubuhan ataupun percabulan kepada anak di bawah umur. Dan sampai saat ini masih dalam pemeriksaan pelaku seorang laki-laki berusia 50 tahun. Saat ini pelaku berada di tahanan Polres Cimahi guna menyelidiki motif dan modus yang dilakukan pelaku untuk mencabuli korban. Hingga saat ini baru ada satu korban yang melapor atas kasus asusila yang dilakukan oleh pelaku. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.